Januari 2018, seekor orang utan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Ia ditemukan dengan luka penuh sayatan benda tajam. Tak hanya itu, 17 peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Juli 2018, seekor orang utan kembali ditemukan tewas mengapung di kanal sebuah lahan sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ironisnya, orang utan bernama Bain ini adalah hasil pelepas liaran 4 tahun sebelumnya. Masih banyak cerita pilu serupa yang menimpa orang utan, spesies ikon Indonesia. Namun kisah berikut ini tak akan bercerita tentang kisah pilu itu. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang semangat, dan tentang melestarikan hutan yang ditempuh dengan cara mengonservasi orang utan. Dan kisahnya berawal di sini. Inilah pusat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini orang utan yang disumbangkan, disita, ataupun diselamatkan belajar di sekolah hutan. Di sekolah hutan, mereka belajar bagaimana bisa hidup kembali di habitat aslinya di alam liar. Namun, mereka masih menghadapi satu ancaman yang besar, yaitu predator mereka. Dan predator itu bernama manusia. Ya, inilah sekolah hutan yang dikelola Borneo Orang Utan Survival Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang konservasi orang utan Kalimantan. BOS Foundation berlokasi di kawasan Nyaru Menteng, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Layaknya manusia, orang utan ini belajar di sekolah hutan agar mempunyai kemampuan di masa depan untuk kembali ke alam liar. Mereka diajari cara memanjat pohon, cara mencari makan, ataupun kemampuan lainnya untuk bisa bertahan hidup. Orang utan mempunyai kemampuan belajar yang berbeda-beda, sehingga butuh waktu sekitar 5 hingga 7 tahun sebelum orang utan siap hidup di alam liar. Ketika saya kemudian membaca tentang orang utan, itu rasanya apa yang terjadi dengan orang utan, dengan siklus hidupnya, itu dekat dengan kita sebagai manusia. Apakah ini memang spesies yang memang sangat dekat dengan kehidupan manusia sebenarnya? Secara genetik mereka memang sangat dekat sekali genetikanya menurut penelitian. Jadi sekitar 97% itu mirip dengan gennya manusia. Sehingga makanya kita bisa melihat bagaimana mereka itu memiliki perilaku, penyakit, kemudian hal-hal yang sangat mirip seperti layaknya manusia. Kalau untuk anak-anak orang utan juga mirip seperti anak-anak manusia pada umumnya. Mereka misalnya juga kadang menangis ketika ditinggal ibunya, ketika ditinggal babysitter, kita bisa menangis mereka. Atau kadang bisa bermain sama sesama orang utan yang lain, sampai ya seperti anak kecil seperti yang lainnya. Kadang-kadang ada juga yang nakal dengan yang lain, dan lebih apa, ada yang lebih kalem, ada yang macam-macam. Jadi orangutan adalah satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Ada 3 spesies orangutan, yaitu Pongo pygmaeus atau orangutan Kalimantan, Pongo abelii atau orangutan Sumatera, dan Pongo tapanuliensis atau orangutan Tapanuli. 90% dari jumlah orangutan yang ada hidup di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Sedang sisanya hidup di bagian lain dari Pulau Kalimantan yang berada di bagian Malaysia, yaitu di Sabah dan Sarawak. Ketiga spesies orangutan saat ini dalam kondisi terancam punah karena kehilangan habitat dan perburuan. Populasinya pun telah menurun hingga 80% dalam 3 dekade terakhir. Di tingkat dunia, orangutan masuk dalam daftar merah Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN. Orangutan sering disebut sebagai satwa payung karena daya jelajah 2 km per individu membuat satwa lain di dalamnya terlindungi. Selain itu, karena orangutan sebagian besar hidupnya dihabiskan di pepohonan, maka menyelamatkan orangutan juga berarti menyelamatkan hutan. BOS
WWF Nyaru Menteng. Demi mengonservasi hutan dan juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73, Bos Foundation bekerjasama dengan USAID akan melepas liarkan 10 orang hutan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan ini, USAID menyediakan sebagian besar biaya dalam peliputan ini bekerjasama dengan Bos Foundation. Pelepas liaran ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Orang Utan Internasional yang jatuh setiap tanggal 19 Agustus. Pelepasan ini dilakukan di dua titik berbeda dengan jarak sekitar 1 km dan kami mengikuti pelepas liarannya di salah satu titik. Orangutan ke-100 yang dilepas liarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya berasal dari Pusat Rehabilitasi Orangutan di Nyaru Menteng. Bagi USAID, pelepas liaran orangutan ini punya arti penting. Urusan konservasi, urusan penyelamatan orangutan bukan hanya dimiliki oleh Indonesia saja ya. Ada banyak perhatian, ada banyak dukungan dari pemerintah luar untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia, pihak-pihak dan masyarakatnya mengerti betul arti pentingnya orangutan untuk keberlangsungan hutan tropis khususnya di Kalimantan Tengah dan juga bagaimana pentingnya keberlanjutan orangutan itu sendiri untuk memastikan bahwa hutan itu dalam indikator yang sehat dan masih mensuplai berbagai jasa dan servis yang dihasilkan oleh hutan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah menyambut positif inisiatif ini. Jadi untuk pelepas liaran ini kan peran dari Bos Nyaru Menteng selaku mitra BKSDA dan pemerintah daerah dan USAID Lestari dan tentu saja Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Jadi ini kan sudah kegiatan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dan semua pihak mendukung dalam kegiatan pelepas liaran ini. Orang utan, freedom! Sebelum dilepas liarkan, orang utan dibius oleh tim medis. Tak mudah melakukannya. Kalau sudah misalnya di Nyaru Menteng 2, kemudian dibawa ke lokasi rilis pelepas liaran, apa yang dilakukan? Oh, mereka sebelum, dalam kondisi seperti apa? Apakah harus dibius dulu atau apa, Dokter sebelum, Agus? Sebelum ini ya, sebelum mereka dilepas liarkan, mereka ya otomatis biasanya dibius dulu karena sebagian besar mereka adalah orang utan yang sudah karakternya sudah mendekati liar. Jadi tidak bisa lagi seperti anak-anak sekolah hutan yang lucu, yang bisa kita dekati dengan baik. Yang kita lakukan biasanya kita lakukan pembiusan, kemudian kita lakukan penimbangan berat badan, kemudian kita coba pemberian obat cacing sebagai preventif, kemudian pengambilan darah sampel untuk bank data, seandainya misalnya ada diperlukan untuk pengecekan ulang, kemudian pengecekan chip number, jadi ID mereka, memastikan ID mereka bekerja aktif. Ini penting ketika kita suatu saat harus bertemu kembali dengan orang utan yang kita nggak kenal. Jadi ketika suatu saat kita ketemu orang utan tidak kenal, kita bisa cek chipnya, nomornya, ID-nya, dan kita punya semua datanya. Jadi kita bisa cross-check dengan nama-nama orang utan yang sudah kita lepas liarkan. Tugas pertama memasukkan orang utan ke kandangnya selesai. Namun perjalanan menuju lokasi pelepas liaran masih panjang. Tim pelepas liaran orang utan berangkat dari Nyaru Menteng pada malam hari. Sebelum berangkat, tim yang berjumlah 20 orang berkumpul untuk mendapat pengarahan dari pimpinan rombongan. Perjalanan yang diprediksi selama 8 jam lewat jalur darat harus berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan apapun.
Tim ini membawa 5 ekor orang utan yang terdiri dari seekor orang utan jantan dan 4 orang utan betina. Ini adalah salah satu rombongan pelepas liaran dalam jumlah besar. Tepat jam 7 malam, tim pelepas liaran orang utan berangkat dari Nyaru Menteng. 5 mobil beriringan dengan urutan yang sudah ditentukan. 2 mobil pertama adalah mobil pembawa orang utan. Disusul mobil ketiga yang membawa logistik, dan 2 mobil lainnya adalah mobil anggota tim lainnya. Selama perjalanan, kami harus berhenti setiap 2 jam untuk mengecek kondisi orang utan. Tim dokter hewan memberi minum dan pakan agar orang utan ini tidak terlalu stres selama perjalanan. Butuh waktu sekitar 3 jam dengan jarak sejauh 180 km dari Nyaru Menteng hingga di dermaga penyeberangan Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan. Di sini, rombongan harus menyeberangi Sungai Samba untuk menuju ke sisi yang lain, yaitu di daerah Tumbang Manggu. Jalan beraspal dalam perjalanan ini berakhir di titik ini. Dari Tumbang Manggu, perjalanan berlanjut di atas jalan tanah menuju desa terakhir, Desa Tumbang Tundu di Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan. Buruknya kondisi jalan membuat jarak yang hanya sejauh 90 km saja harus ditempuh dengan waktu 5 jam. Rombongan sampai di Tumpang Tundu pukul 3 pagi. Setelah beristirahat selama 3 jam, rombongan mulai bersiap melanjutkan perjalanan ke titik pelepas liaran orang utan. Pukul 6.30 pagi, tim sudah berkumpul untuk mendapatkan arahan untuk perjalanan berikutnya. 5 kandang orang utan mulai dipindahkan dari mobil menuju perahu klotok. Ya, perjalanan berikutnya yang cukup menantang dan penuh risiko adalah perjalanan air lewat jalur sungai. Oke, pada ini kita sudah melakukan perjalanan dari Nyaru Menteng ke Tumbang Tundu tadi malam sekitar 8 jam. Betul. Pagi ini 6.30 saya mencatat kita akan bergerak menuju ke lokasi rilis atau pelepas liaran. Ya. Rencananya seperti apa hari ini? Jadi kita akan berangkat sebentar lagi ya, jam 7 kita berangkat dari ini kita ada 6 armada. Dari sini kita akan menempuh sekitar 3 jam. Jadi rilis poinnya itu lebih ke hilir karena memang itu sudah target kita di bulan Agustus ini memang di bagian hilir. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai di sana sekitar jam 10-an. Kalau ini laporan cuaca atau kondisi sungai sendiri sampai dengan saat ini seperti apa? Saat ini sangat surut sekali. Jadi kemungkinan kita akan turun di beberapa titik ini dan kita harus keluar dari klotok, harus mendorong, membantu mereka untuk bisa melewati riam. Mungkin tantangannya itu ya? Itu tantangannya kalau di musim kemarau seperti ini. Ini sangat surut sekali. Ini bisa dilihat di sana itu batu udah kelihatan di tengah, kalau sebelumnya itu nggak pernah kelihatan. Okay. Jadi ini titik yang paling surut selama ini. Baik. Kita nanti akan ikuti, moga-moga nanti berjalan dengan lancar ya Pak Dini. Siap, amin, mudah-mudahan. Perjalanan melawan arus Sungai Bemban bukanlah hal mudah. Debit kecil air sungai tak membuat tingkat risikonya berkurang. Di jalur sungai yang berkelok-kelok, perahu klotok yang hanya selebar 1 meter saja kadang menyentuh dasar sungai. Namun di sejumlah titik lainnya, dasar sungai tak terlihat. Tak hanya manusia, orang utan pun juga harus dipikirkan faktor keselamatannya. Apalagi orang utan ini adalah tujuan akhir dari semua perjalanan panjang ini. Lamanya perjalanan di sungai membuat tim harus beristirahat di tengah perjalanan. Perjalanan membawa orang utan, 5 orang utan ke lokasi pelepas liaran yang ditentukan oleh Bos F bukan suatu perkara yang mudah karena kita harus melewati jalur sungai ini dan kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Jalur yang dilewati bukanlah jalur yang biasa saja karena kapal klotok ini atau perahu klotok ini harus berjalan berkelok-kelok dan di beberapa titik perahu ini juga harus didorong sehingga ada resiko di mana baik penumpang khususnya orang utan juga ini akan mengalami suatu hal kecelakaan sehingga
ini adalah pelampung yang dikhususkan untuk orangutan, tidak hanya untuk manusia saja, namun orangutan yang menjadi tujuan akhir dari pelepas liaran ini juga harus mendapatkan keselamatan yang paling prima. Nah, kalau sekarang kita ini berhenti dulu. Nah, ini kenapa kita harus berhenti sementara waktu ini? Kita berhenti di sini karena ingin memastikan semuanya baik. Mau mesinnya, mau peralatannya, mau orangutannya, dan mengecek semua yang ada termasuk pelampung apakah sudah terikat betul. Kemudian kondisi minyaknya apakah nanti ini cukup nggak sampai ke lokasi, sehingga perjalanan nanti kita harapkan lancar, seperti itu. Jadi kalau kita melihat, Anda tadi ngomong soal pelampung, kalau kita melihat berarti sebenarnya ketika berjalan di sungai ada resiko sebenarnya, misalnya ada kecelakaan. Makanya kita menggunakan pelampung. Nah, orang utan juga ternyata juga pakai pelampung ya? Betul. Ya, itu betul. Bisa diceritakan? Ya. Ya alhamdulillah sih selama kegiatan pos rilis orang utan itu belum pernah kejadian ya istilahnya tenggelam atau apa. Tapi kita sudah mengantisipasi lebih awal dan juga pelampung ini juga kita uji kelayakannya. Kita pernah melakukan istilahnya uji. Kita masuk ke kandang, kemudian kita lempar ke sungai dan alhamdulillah pelampung yang kita gunakan itu aman sehingga posisinya masih mengapung ke atas. Okay. Ini sangat penting di mana ketika ada ketika kita melewati riam itu, itu suasana sudah apa ya, goyang-goyang nggak jelas seperti itu, takutnya itu terbalik dan hal-hal yang nggak kita inginkan jangan sampai seperti itu. Baik. Bisa dibayangkan, pelepas liaran ke-24 ini bagi Bos Foundation di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya selalu harus berhadapan dengan risiko hidup dan mati. Semuanya harus dilakukan dengan sempurna, karena pelepas liaran ini menjadi puncak dari upaya rehabilitasi orang utan selama bertahun-tahun. Tibalah kami lengkap dengan kelima orang utan di lokasi pelepas liaran. Ini adalah daerah muara Sungai Kepak yang terhubung langsung dengan Sungai Bemban. Di sini, tim lain yaitu tim post-release monitoring telah menunggu. Tim inilah yang nantinya bertugas mengawasi atau memonitor kondisi orang utan pasca dilepaskan. Tim medis menyatakan, selama perjalanan hingga sesaat sebelum dilepas liarkan, kelima orang utan dalam kondisi baik. Dokter Gregi, ini lima orang utan sudah sampai di Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Nah, kalau kemarin Dokter Gregi kan sudah mengikuti perkembangan kesehatannya, kemudian melakukan pembiusan, perjalanan bahkan sudah sampai sesaat lagi kita akan merilis atau melepas liarkan. Kondisi kesehatan kelima orang utan seperti apa? Dari awal sebelum kita melakukan pembiusan pun, saya dan tim bertugas untuk memastikan kalau kesehatan mereka sudah optimal, jadi siap rilis. Sampai sekarang di perjalanan, sampai akhirnya sekarang sudah sampai di tempat rilis point, saya bisa memastikan kalau semua kesehatan lima orang utan ini dalam keadaan yang bagus. Gitu. Jadi, saya sudah bisa bilang ke tim kalau mereka berlima sudah siap rilis. Tim post release monitoring yang menerima orang utan ini nantinya akan memantau kondisi orang utan setidaknya selama 2 pekan. Olia, ini 5 orang utan dilepas liarkan hari ini. Apa tugas Anda? Oh ya, saya di sini memimpin teman-teman
teknisi post release monitoring untuk memonitoring orangutan yang dilepas liarkan. Jadi dengan tujuan kita tahu bagaimana perilaku dia pasca pelepas liaran. Jadi sejauh mana dia bisa beradaptasi. Post release monitoring nggak berhenti hari ini saja, tapi masih berlanjut di bulan-bulan berikutnya sampai transmitter yang ditanamkan pada orangutan itu tidak bisa dilacak lagi. Di situ post release monitoring tidak diprioritaskan lagi kepada orangutan tersebut, tapi kita masih bisa menemukan orangutan tersebut dengan cara manual. Data apa saja yang diambil dan kemudian mau diapakan data ini? Oh ya, untuk data yang diambil, data perilaku dari dia istirahat, dia makan, dia dari ketinggian berapa, pada ketinggian berapa dia beraktivitas, terus dia bisa atau enggak membuat sarang. Terus data jenis pakan apa saja yang dia makan. Untuk data ini nanti digunakan sebagai apa? Ini sebagai bahan untuk analisis perilaku dia. Kita bisa tahu nanti di situ dia bisa sejauh mana sudah bisa beradaptasi. Bagi anggota-anggota tim yang terlibat langsung sejak proses rehabilitasi dan pelepas liaran, kembalinya orang utan ke habitatnya di alam liar mempunyai makna tersendiri. Ini mungkin lebih individu sebagai dokter hewan. Meskipun ini bekerja dalam tim, apa sih yang ada dalam pikiran seorang dokter hewan, Gregi misalnya, ketika akan melepas 5 orang ini? Apakah ada sebenarnya ada kedekatan emosional ketika dengan orang utan ini, sehingga nanti mungkin ketika dirilis ada satu hal yang terjadi dengan seorang dokter hewan? Kalau saya pribadi, memang kami, ya mereka-mereka ini, kami sudah berhubungan dengan mereka mungkin sudah bertahun-tahun lalu ketika mereka masih sekolah di program reintroduksi Nyaru Menteng, lalu sampai akhirnya kita bisa lihat mereka sekarang saat lagi mau dirilis. Itu yang pasti yang pertama bangga, karena kita sebagai dokter, kita yang ngikutin kesehatan mereka bisa dibilang secara harian, kita bisa melihat mereka akhirnya mampu untuk bisa dilepas liarkan kembali. Kalau bangga memang bangga, kalau sedih memang ya ada sedihnya karena kita harus berpisah, tapi kita lebih bahagia sih, karena sebenarnya takdir mereka sebenarnya bukan di kandang, jadi harusnya mereka kembali ke alam liar lagi. Ya, ini tuh seperti jawaban atas kerja keras kita semua tim sebenarnya. Jadi bukan hanya di disiplin saya dokter hewan, tapi ini lebih ke semua yang kita kerjakan di proses rehabilitasi ini tuh, ya goalnya itu ya sekarang kita melihat mereka dilepas liarkan kembali. Jadi itu memang benar-benar perasaan yang bangga lah, campur aduk, tapi kita sangat senang ini akhirnya bisa terjadi. Hal yang sama juga dirasakan anggota tim lainnya. Sebagai seorang individu dan kalau dikaitkan dengan perilaku orangutan perempuan, itu biasanya mereka lebih care kepada anaknya. Beda iya. Dengan, maksudnya betina ya, iya. Kalau jantan dia akan pergi. Apakah sebenarnya ada naluri yang sama sebagai seorang perempuan dengan apa yang Anda rawat saat ini orangutan? Oh ya, kalau untuk naluri, ya semacam kita bisa belajar, kita mengambil pelajaran dari orangutan itu sendiri, karena ya itu binatang aja begitu gitu ya. Maksudnya sedangkan sekarang banyak kejadian yang bayi dibuang sama ibunya, maksudnya posisi bayi, sementara orangutan itu sampai 6 tahun dia masih carry on sama ibunya gitu. Ya saya gak, kita belajarlah dari mereka, banyak kok pelajaran yang bisa diambil dari perilaku-perilaku binatang. Kini semua persiapan telah dilakukan dengan baik dan tibalah saat pelepasan 5 orang utan ini. Thank you.
ya. Ya, mulai dulu. Dan selanjutnya yang akan dilepas liarkan adalah orang utan ke-100 berkelamin jantan bernama Nodi. Sebelumnya, Nodi kecil diselamatkan dari seorang karyawan perusahaan sawit di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, yang telah memeliharanya selama beberapa hari. Nodi! Nodi! Nodi tiba di Bos Foundation pada tahun 2007 saat berusia 2 tahun dengan berat 3,3 kg. Kala itu, Nodi mengalami hipotermia atau suhu badan rendah. Dan inilah pelepas liaran Nodi, orang utan ke-100 dari Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Nyaru Menteng ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kini semua orang utan ini telah dilepas liarkan. Setelah kelompok ini, setidaknya 10 ekor lagi akan dilepas sebelum akhir tahun. Namun, kondisi ini tak membuat orang utan lepas dari status hampir punah. Upaya untuk melestarikan orang utan terus dilakukan untuk mengonservasi hutan-hutan tempat orang utan tinggal. Bos Foundation yang mengelola pusat rehabilitasi Nyaru Menteng berharap lebih dari 500 orang utan yang saat ini berada di pusat rehabilitasi bisa kembali hidup liar di hutan. Kalau kalkulasi speed kita sama seperti sekarang dan asumsinya hutan yang buat pelepas liaran itu ada, 7 tahun dari sekarang kita akan hancurkan semua kandang kita akan bergerak melihara orang utan, jaga orang utan, ngajarin orang utan jadi liar di hutan langsung, bukan di kandang-kandang seperti ini. Tapi syaratnya, hutan buat pelepas liaran harus ada. Orang utan memang masih menjadi spesies yang hampir punah. Namun semangat bekerja bersama antara semua pihak yang peduli dengan konservasi lingkungan akan tetap menjadi secerca harapan yang terus menyala demi lestarinya bumi, tempat tinggal kita.